selamat datang di YouTube channel DK Resep. Nah, hari ini, halo warga Surabaya, kita lagi di Surabaya. Dan ini mobil bekas taksi Bosowa Surabaya. Kita bakalan review. Ini mobil yang di belakang 3 unit ini bukan mobil open order, mobil ready stock. Seperti warna putih, ready stock, abu-abu ready stock, dan warna merah juga ready stock. Jadi yang baru nonton, biar nggak di skip atau videonya terlalu panjang, mobil cocok datang ke sini, bayar, langsung bawa pulang. Nah, jadi nggak nunggu-nunggu lama, bisa langsung nih. Kalau ada yang minat 3 unit ini, bisa langsung di order di WA ke nomor yang ada di deskripsi. Jadi buruan, hanya ada 3 unit. Nah, mobil udah ready. Apa aja yang udah naik, upgrade-annya di Gen 3 2016 KM 200.000, karena ini Surabaya, KM-nya tergolong rendah untuk Gen 3. Nah, pertama kali warnanya udah red candy dan ini warna abu-abu. Nah, bisa dilihat di depan udah grill chrome, lampu depannya custom kedua-duanya. Yang ini custom dan lampu yang ini custom. Ntar kita kasihin fog lamp. Yang ini udah pasang fog lamp, yang ini belum. Tapi nanti konsumen terima dapat fog lamp. Nah, jadi ini untuk mobil, spion udah elektrik dan bagian dalamannya TV Android 12 inci, kamera mundur dan bonus jok jahit paten dua warna. Seperti warna merah ini udah warna joknya seperti ini nih. Bisa lihat dari situ. Bisa lihat joknya. Nih, joknya udah jahit paten sesuai dengan warna mobil. Nah, jadi nih TV Android-nya nih yang gede, yang 12 inci sampai ke plafon. Plafon juga udah di custom dan TV-nya. Nah, untuk belakang, bisa kita ke belakang. Ductile atau spoiler bisa di request aja. Nah, ini juga udah grill chrome belakang. Kamera mundur dan body kit. Nah, jadi jika ada yang minat, harganya 118 juta. Kalau ada yang minat, buruan hubungi admin kita di deskripsi. Nah, mungkin review singkat kita sampai itu aja, biar konsumen pada paham dan video nggak terlalu panjang. Nah, jadi buruan yang warga Surabaya atau Kalimantan, Sulawesi, Lombok, Bali, ini lebih dekat di Surabaya, jadi buruan. Tapi yang di Sumatera atau pengen order mobil yang di Bekasi, Gen 3 2014, plat hitam, harganya mungkin nggak nyampe seperti ini. Ini 118, kalau yang di Jakarta, palingan sampainya pas net 100 juta. Hubungi aja nanti, atau DM atau WA aja, nanti kita balas. Kita jelasin semuanya nantinya di nomor HP admin kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gen 3 2016, warna red candy. 2016 ya, KM 200.000 yang didapat warna merah candy, grill chrome depan, lampunya custom tuh. Lampu custom pasti tahu berapa harganya, ntar kita kasih fog lamp. Velg Racing, udah spion elektrik, dan jok custom tuh, jahit paten ya, TV-nya Android tuh. Dan electric mirror, spion, power window, semua udah lengkap, dan bagian belakangnya itu udah grill chrome juga tuh. Ductile, body kit, dan kamera mundur. Di harga 118 juta net. Ayo buruan, 2016 loh, KM 200.000. Udah dapat full modif seperti ini. Yang gak mau nunggu, ready stock 2016. KM 200.000 mobil di Surabaya. Udah full modifikasi, full custom, grill, chrome. Lampunya custom ya, sama kayak yang merah nih. Udah fog lamp, velgnya belum nih, ring 17 nanti kita naikin. Udah spion electric mirror, dan dalamannya, ini power window, elektrik, dan TV-nya udah 12 in, Android ya. Nah, joknya nggak ini ya, nggak yang sobek ini, joknya jahit paten. Bisa request warna nih, kalau yang abu-abu. Ayo buruan, jika ada yang minat nih, lampu sama grill belakangnya juga, kamera mundur tuh. Jadi ayo buruan, sama-sama yang merah, 118 juta
udah bisa bawa duit langsung, bisa bawa pulang nih mobil, nggak nunggu-nunggu satu hari bisa langsung bawa pulang. Mobil ready stock 2016 KM 200.000, bayar bisa langsung bawa pulang. Lampunya nggak ini ya, lampu ntar custom juga seperti ini, lampu custom seperti merah, abu-abu, udah fog lamp nantinya, velgnya udah racing, spion electric mirror, dan dalamannya joknya belum juga, bisa di request tuh jok jahit patennya. Nah udah power window, udah spion electric, remote, dan TV-nya juga udah tuh, udah Android. Ah buruan, jika ada yang minat nih. Sama nanti kita kasih ductile, krum belakangnya, grill krum belakang, sama kamera mundur. Udah, jadi ayo buruan. Jika ada yang minat, mobil di Surabaya, bayar bisa langsung bawa pulang. Hanya ada stok sedikit ya, untuk Gen 3 2016 KM 200.000.